Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha melihat, maha mendengar, maha mengerjakan apa yang Dia inginkan. Kalau Dia ingin sesuatu, Dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah semua itu. Tuhan kita ini yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Dia telah menggantungkan semua nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka nikmat yang terlalu banyak ini akan terus bertahan dengan kalimat itu. Sering-seringlah mengucapkan kalimat ini, saudaraku. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Kesempatan pagi ini mudah-mudahan Allah berkahi. Dan sebelumnya tentu saya mohon maaf karena saya terlambat tadi. Dan ini kekeliruan saya sendiri. Tadi setelah saya sholat subuh, saya sempat istirahat sejenak karena semalam memang saya tiba di penginapan itu sudah jam 12 malam ya. Dia agak telat. Dan ini saya mohon maaf. Tapi tetap teman-teman selama nunggu di majelis ilmu dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada yang sia-sia. Judul kita insyaallah bergegas dalam beramal saleh. Judul kita adalah bergegas dalam beramal saleh. Dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Azza wa Jal memberikan kadar umur, batas yang kita tahu dengan adanya ajal. Seseorang di antara kita kalau tiba ajalnya, baik dia sehat atau sakit, kuat atau lemah, kaya atau miskin, keturunan dari suku manapun, pasti dia akan meninggal dunia. Dan kalau kita sudah tahu dalam kondisi sehat atau sakit orang bisa mati seketika, atau dalam kondisi kaya ataupun miskin bisa mati seketika, atau dalam dari suku manapun dia, tidak ada perbedaan. Semuanya keberagaman ajal, ada yang meninggal pada saat bayi, ada yang meninggal pada saat anak-anak, ada yang meninggal pada saat muda, ada yang meninggal pada saat sudah tua, ada yang meninggal karena penyakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal, beragam macam yang kita sudah tahu. Penyebab daripada kematian itu terjadi pada semua suku, terjadi pada semua lini kehidupan, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, turunan Arab atau turunan Ajam, semuanya sama. Artinya kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Dan itu yang difatok dengan ajal. Di dalam agama kita, kita sudah dituntun bahwasanya ajal itu akan datang. Walaupun antum sudah menjaga vitamin yang paling bagus, sudah menjadi seorang olahragawan atau binaragawan malah, dengan postur tubuh dan otot yang kuat, tetap aja akan meninggal dunia pada saatnya gitu. Allah berfirman masalah ini dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa ada ruhnya akan merasakan kematian. Baik hewan-hewan, baik manusia, jin masuk di dalamnya. Bahkan disepakati oleh para ulama, malaikat pun binasa, mati. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari bahwasanya setiap hari ada 70 ribu malaikat yang tawaf di langit ketujuh, di Baitul Ma'mur, dan mereka pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya dibinasakan oleh, diganti oleh Allah sementara dengan malaikat-malaikat yang baru. Jadi semuanya akan melewati kematian itu, kecuali yang Allah izinkan tentunya ya.
seperti Jibril, Mikail, dan juga pemikul arsy-Nya Allah, para pelayan-pelayan yang ada di surga yang sudah disebutkan, yang sekarang sudah ada. Mereka itu memang tidak mengalami kematian, tetapi umumnya ya, makhluk terutama yang di bumi ini pasti akan wafat. Dan kalian akan menerima balasan dari perbuatan-perbuatan kalian pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka karena timbangan amal solehnya lebih berat, dan dimasukkan ke dalam surga walaupun tipis sekali, misal amal solehnya 100, amal buruknya 99, itu sudah kata Allah, ia telah beruntung. Dan ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdayakan. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir dengan beberapa rincian. Yang pertama, mereka mengatakan kematian kalau sudah datang maka tidak memandang apakah orang itu kaya atau miskin, sehat atau lemah, dari suku manapun, semuanya pasti akan disambut oleh kematian tersebut. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam ayat lain, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indika qul kullun min indillah famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kalian sembunyi dan berada, kematian akan mendatangi kalian, kendatipun kalian berada di sebuah benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka, hai Muhammad, orang-orang kafir itu mendapatkan kebaikan rezeki dari Allah, mereka berkata ini dari sisi Allah. Dan kalau seandainya mereka ditimpa bencana atau cobaan, mereka mengatakan ini sebabnya kau, hai Muhammad. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang munafik atau orang kafir itu hampir-hampir saja tidak memahami penyampaian atau pembicaraan sedikit pun. Ayat ini juga memberikan penjelasan dari ayat yang pertama tadi, kalau dimanapun orang berada pasti akan disambut dengan kematian itu. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, pendapat para ulama masalah yang diberikan hikmah daripada ayat ini, Al-Imran 185, adalah setiap orang dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Siapapun dianjurkan untuk beramal saleh. Amal saleh adalah sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan, wajib ataupun sunnah. Ini ditekankan di dalam ayat tadi Al-Imran 185. Jadi poin pertama, dimanapun kita berada akan disambut dengan kematian. Dan yang kedua adalah amal soleh ditekankan untuk diamalkan. Ini pelajaran, termasuk ditekankan dan dianjurkan agar setiap manusia meyakini tentang ada Tuhannya Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menekankan dalam ayat ini bahwasanya jangan terpengaruh dan tergoda, ya, terkelabui dengan kehidupan dunia, persaingan antara satu sama yang lain, warna-warna pakaian, jenis kendaraan, kemudian bentuk-bentuk rumah. Jangan sampai menghabiskan semua energi dan potensi kita untuk itu. Kita boleh menikmati dunia, memiliki tempat maksimal, memiliki kendaraan yang baik, tapi itu bukan menjadi sebuah tujuan, karena semuanya akan ditinggalkan. Kemudian dalil yang kedua, surah ayat yang ketiga maksud saya, karena ayat yang pertama Al-Imran 185, ayat yang kedua tadi An-Nisa urutan 478, ayat 78, dan yang ketiga adalah surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, hai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, pasti akan ketemu hari kiamat nanti, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kematian akan datang. Kematian pasti akan datang kepada siapapun, walaupun kita lari darinya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan mendatangi kalian dimanapun kalian berada. Dan lalu kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ayat ini menekankan juga sekali lagi bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan, dan ada sebuah proses namanya atau sebuah pintu harus semua orang laluin, namanya kematian, mau tidak mau, sehat atau lemah ya, atau sakit dan seterusnya, sebagaimana saya sudah berikan contoh-contoh tadi, pasti akan dia laluin dan pasti dia akan masuk di dalamnya. Ayat ini juga memberikan gambaran bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tidak kembali kepada hari kiamat nanti, akan dibangkitkan, akan dihisab, akan bertemu, dan apa yang Allah janjikan tidak mungkin luput. Kemudian surah Al-Munafiqun, surah nomor 63 ayat 9 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar sebelum datang kematian itu perbanyaklah amal-amal saleh. Apapun yang diberikan, misal keturunan. Berapapun keturunan itu, satu atau lebih daripada itu. Sehat ataupun sakit, sempurna ataupun tidak keturunan kita itu, tetap saja seseorang jangan sampai terpengaruh. Misal dia tetangga memiliki 5 orang anak, dia cuma 1 orang anak, lalu dia kecewa, dia berharap dia punya lebih daripada itu, atau dianggap sebuah saingan atau persaingan yang harus dia lakukan. Maka ini tidak boleh terjadi. Atau harta, ada orang yang lebih besar rumahnya, ada orang yang lebih baik kendaraannya, itu tidak boleh jadi patokan bagi seorang yang beriman. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, surah nomor 63 ayat 9 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaq wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-hartamu, prestasi duniamu, dan juga anak-anak keturunanmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Berapa banyak orang subhanallah pada saat lagi liburan anak-anaknya, bukannya diajak ke majelis taklim, bukannya datang ke tempat-tempat yang bisa mengundang, menambah keimanan mereka, mungkin ke masjid, mungkin kalau ada kelebihan rezeki umrah, tapi malah pergi ke tempat kolam renang misalnya, di mana terlihat aurat-auratnya. Dan berapa banyak liburan, kalau yang saya tahu di Jakarta, keluhan para ikhwah, kami terpaksa, katanya, kami terpaksa membawa anak-anak kami ke tempat-tempat hiburan ini karena enggak ada tempat lain untuk anak-anak hiburan. Padahal ini pemahaman yang keliru. Para ulama salaf kita membawa anak-anak mereka ke majelis ilmu, membiasakan mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, membiasakan mereka duduk ya menziarahi ulama-ulama, dan mereka mencintai masjid. Jadi bukan tempat-tempat yang seperti itu. Karena akhirnya terpaksa melihat auratnya orang dengan alasan hiburan dan seterusnya. Itu berbahaya sekali, membuat anak-anak kita ya, melalaikan kita terhadap zikrullah. Akhirnya mereka pun mau sholat jauh dari masjid, sholat akhirnya di dekat situ, di dekat pantai atau di tempat-tempat orang yang bermaksiat. Makanya berbahaya. Kalau azab Allah datang di situ karena penyebab maksiat mereka, kita pun bisa kena. Nah, kita pun nanti bisa kena, maka harus hati-hati. Jangan sampai anak-anak ini justru kena sayang sama mereka, akhirnya membuat kita lalai. Begitu pula dengan harta. Karena ingin memiliki cepat kaya, maka segala macam cara ditempuh. Baik itu menggunakan pelaris-pelaris yang haram dasarnya, dengan menggunakan ilmu-ilmu atau cara-cara dari para dukun-dukun, atau juga termasuk menggunakan cara-cara yang haram. Berapa banyak orang di antara kaum muslimin yang sibuk ya, mencari modal dari tempat-tempat yang haram, riba kan misalnya, atau mencuri uang orang lain, atau membuat nota-nota palsu sehingga pikirannya bisa membengkakkan rekening dia. Semua ini adalah penyesatan terhadap diri mereka sendiri. Semua yang haram ada konsekuensi hukumnya, pasti akan ada hukumannya. Makanya Allah mengatakan, hai orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, prestasi-prestasi kalian di dunia, dan juga anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah, keluarkanlah harta kalian yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia berkata, ya Tuhanku, kalau seandainya engkau tangguhkan kematianku ini sampai waktu yang dekat, dan aku termasuk orang-orang yang saleh, artinya aku akan melakukan amal-amal saleh. Sekarang
Berikan aku kesempatan untuk ditangguhkan. Dan Allah mengatakan, Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang kematiannya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat yang lain, Allah menekankan agar bersegera beramal saleh, jangan ditunda. Tidak ada yang tahu masalah ajal. Fastabiqul khairat, surah Al-Baqarah 148. Berlumba-lumbalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Bersaing dalam kebaikan boleh. Di dalam salah satu peperangan, tepatnya perang Qadisiyah di tahun 15 Hijriah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki strategi yang sangat menarik dalam memotivasi pasukannya. Ada dua hal. Yang pertama adalah beliau mengirim kepada di seluruh pasukannya, dibagi per 10 orang ada satu pimpinannya, dan jumlah pasukan itu sekitar 30.000 orang. Dibagilah sedemikian rupa, lalu dikirimlah para hafid-hafid Quran yang memiliki suara-suara indah untuk membaca surah Al-Anfal, untuk melunakkan hati para mujahidin yang akan berhadapan dengan 240.000 orang Romawi, orang-orang Persia pada saat itu. Jadi jumlah yang tidak berimbang, 30.000 dengan 240.000, 8 kali lipat pasukan mereka. Kemudian yang kedua adalah datangnya para khatib-khatib, orang-orang yang memiliki motivasi, orang-orang yang memiliki retorika dalam memotivasi orang. Jadi motivator-motivator dikirim ke sana, dan di antara bahasa-bahasa mereka adalah, ini di depan kalian sudah surga, tinggal tunggu kematian saja datang, tinggal tunggu orang-orang Persia ini menusuk kalian, kalian akan masuk surga yang telah Allah janjikan, dan Allah tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Kalau seandainya hasud itu dilarang pada saat kita lagi dalam keadaan mukim, bukan di kancah peperangan seperti ini, maka di kancah peperangan dibolehkan kita menghasut saudara kita. Dalam arti kata, kita merasa kenapa dia lebih berani ya. Kita boleh merasa kenapa dia lebih berani, dan kita harus lebih berani daripada dia. Di kancah peperangan ini saatnya kalian saling menghasut dengan yang satu sama yang lain untuk menjadi lebih baik daripada saudaranya, agar dia bisa mengejar syahada itu. Lalu termotivasilah pasukan gara-gara perkataan-perkataan seperti ini. Dan memang ini betul teman-teman sekalian, kita harus jangan menunda waktu-waktu kita berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan amal-amal yang baik. Para ulama salaf dulu, mereka tidak mau membuang-buang waktu mereka. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, saya kalau bukan karena tiga hal tidak ingin hidup selamanya di dunia ini. Sehari pun saya tidak ingin. Kalau bukan karena dahaga yang saya rasakan karena panasnya cuaca di saat puasa. Artinya itu punya kenikmatan sendiri. Saya mau paksa diri saya hidup kalau untuk menahan dahaga di pada saat panasnya di siang hari puasa. Dan yang kedua adalah saya bisa membaca, bisa menahan tidur saya di malam hari sehingga saya selalu sholat malam. Dalam beberapa atsar yang lain katakan, saya bisa hadir menghadapi musuh di kancah peperangan walaupun hanya sesaat. Dan yang ketiga, duduk bersama dengan orang-orang saleh. Kalau bukan karena ini, saya tidak ingin hidup sama sekali di muka bumi ini. Karena tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya. Kita kalau duduk dengan orang yang baik, orang yang buruk, kita kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka akan kosong. Ya, kosong sekali. Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, seorang ulama tabi'in, malulah seseorang di antara kita yang kalau nanti buku amalnya dibuka pada hari kiamat, dia tidak temukan, tidak ada amal saleh, dan tidak ada juga sesuatu yang berisi maslahat duniawianya. Ada orang subhanallah dulu kosong, buang-buang waktu, ngobrol, kadang-kadang omongannya terulang-ulang. Mungkin dari 20 tahun yang lalu cerita itu terus diulang-ulangin, sama saja. Kosong, tidak ada sesuatu yang diisi di amal solehnya, di buku amalnya. Malaikat juga catat hal-hal yang sama saja terus. Maka kata Atha bin Abi Rabah, mestinya seseorang malu dengan cara seperti itu. Dia harusnya tahu bahwasanya buku amal itu buku prestasi yang akan meninggikan derajatnya di surga. Bagaimana seseorang bisa tidur? Kata salah satu ulama salaf yang lain, di malam hari mereka tidur dengan nyenyak, meninggalkan sholat-sholat malam mereka, meninggalkan membaca Al-Quran mereka, sementara mereka tahu di hadapan matanya dia masih bisa bangun atau tidak bangun. Dan kalau dia meninggalkan sholat malamnya, bisa saja dia masuk neraka ya, dan atau minimal meninggalkan derajat yang tinggi di surga. Maka motivasi daripada orang-orang saleh dulu seperti ini luar biasa. Bagaimana mereka saling mengingatkan satu sama yang lain dan memotivasi dirinya. Sebagian orang-orang salaf di antara yang lainnya adalah seperti contoh Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini, mereka selalu menekan dirinya ya, menghukum dirinya kalau ada ibadah yang tertinggal. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum dirinya gara-gara telat sholat subuh berjamaah sekali,
Jadi beliau tiba di masjid Nabi SAW sudah selesai sholat. Maka beliau menghukum dirinya dengan malam hari itu tidak boleh tidur, semalam suntuk. Dipaksa dirinya sholat malam, dia tidak boleh tidur. Dan dia berkata pada jiwanya, ini hukuman kalau kau telat sholat berjamaah. Imam Bukhari rahimahullah pernah memanah, dia ingin pergi memanah dengan teman-temannya. Kemudian anak panahnya meleset dan kena pagar tetangganya. Lalu kemudian dia pun mengatakan pada pegawainya, ada gulamnya pegawai di rumahnya, dia mengatakan, coba sampaikan ke teman-teman saya, batal untuk pergi berburu ini. Dan sampaikan kepada tetangga di sebelah, kalau Bukhari minta maaf karena pagarnya tercuil sedikit kena anak panah itu. Sedikit saja. Maka dia pun akhirnya pergi ke sana, pembantunya atau orang ini pergi ke tetangga lalu menyampaikan maafnya, dan Bukhari siap membayar berapapun yang diminta oleh tetangganya itu. Maka tetangganya lalu berkata, jangankan pagar saya, rumah saya berikan kepada Bukhari. Ini semua saya halalkan buat dia. Jadi akhirnya Imam Bukhari pun pada saat menerima berita tersebut, sujud syukur di depan pembantunya ini, dan pembantunya mengatakan, saya menyaksikan Bukhari sujud sambil menangis kepada Allah SWT dan terus mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus begitu. Sambil dia ngangkat, sambil waktu diangkat kepalanya, dia mengatakan, sodakahkanlah uang-uang ini. Disodakahkan uang-uang tersebut. Disodakahkan sekian banyak, karena dia yakin dia tidak jadi punya musuh pada hari kiamat. Bagaimana para salaful ummah membangun pribadi diri-diri mereka sampai seperti itu, teman-teman sekalian. Sampai ada orang di antara mereka yang membuat liang lahat di belakang rumahnya. Setiap malam dia masuk ke situ. Itu kan beberapa saat. Setiap malam dia duduk dan dia mengatakan kepada dirinya sendiri, inilah rumahmu yang telah menunggu. Ini tempat yang pasti kau tidak akan lari darinya. Terus dia mengutuk sambil dia menangis, kemudian dia keluar, tidak pernah ketinggalan sholat malam gara-gara perbuatannya itu. Bagaimana mereka memotivasi diri-diri mereka supaya tidak sama sekali mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Salah seorang di antara mereka juga pernah lewat, kemudian tidak sengaja lewat ada beberapa wanita yang tersingkap auratnya dan memiliki kelebihan fisik. Maka dia pun sempat tertarik beberapa saat melihatnya. Lalu kemudian dia sadar, dia beristighfar kepada Allah, lalu dia sempat memukul matanya sendiri sambil mengatakan, engkau akan membuatku masuk ke dalam neraka ikut bersamamu. Sebenarnya dia bahasakan dengan matanya, mata bagian dari tubuhnya. Tapi dia mengatakan, karena perbuatanmu ini, maka semua tubuh ini yang lain akan ikut bersama masuk ke api neraka. Dia sempat memukul matanya sebagai hukuman. Ya, sebagai hukuman. Umar bin Khattab pernah ketinggalan sholat maghrib berjamaah. Maka Umar bin Khattab pun mengeluarkan 1.000 dirham. Maaf, 100.000 dirham dikeluarkan sebagai sedekah. Jadi ada sebidang tanah punya dia besar sekali. Itu kurang lebih kalau 1 dirham sekarang 50.000 rupiah. Lalu Umar bin Khattab mengambil tanah tersebut, menjualnya lalu mensedekahkan semua nilainya. Itu kurang lebih jumlahnya sekitar 10 miliar rupiah kalau uang rupiah. Dikeluarkan sedekah karena ketinggalan satu kali sholat berjamaah di masjid. Gitu kan. Bagaimana mereka menekan diri mereka kepada amal-amal soleh. Jangankan kita bicara masalah dosa. Amal-amal soleh saja mereka betul-betul fassabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan tersebut. Dan Ibnu Abdullah bin Umar juga menukir riwayat kepada kita, mengatakan dalam hadis Bukhari, seseorang di antara kami kalau sudah mendengarkan azan, maka mereka akan saling dorong-mendorong satu sama yang lain, sholat, sholat, sambil dorong-mendorong, sampai seseorang pun yang sedang sakit di antara kami ditopang oleh saudaranya, ditopang oleh dua orang itu, dibawa, dipaksakan ke masjid, ditopang ke masjid ya, kemudian dia masuk ke saf sementara dia sholat sambil dia menggang pundak saudaranya, karena tidak mau meninggalkan amal-amal soleh seperti ini. Bagaimana mereka memahami itu, teman-teman sekalian? Bahwasanya pentingnya menjaga amal-amal soleh ini. Jangan sampai lalai. Ingat, setiap amal soleh yang sudah luput dari kita tidak bisa diperbaiki. Mustahil bisa diperbaiki. Ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hati-hati amal soleh yang luput. Kalau tadi subuh ada orang yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, tidak ada udzur syar'inya. Bukan karena dia ketiduran memang tidak tahu, atau bukan karena misalnya dia musafir, atau mungkin di tengah jalan dia tidak bisa mendapatkan masjid misalnya. Memang tidak ada udzur syar'i, dia tidur saja. Maka sekarang misalnya dia baru menyadari, oh iya ya pentingnya saya harus beramal soleh ya, kalau mati datang nanti saya akan merasa menyesal. Sebab semua itu akan kita lihat. Tetap percuma, tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa diperbaiki. Buku amal kita akan ditemukan hari kiamat, memang hari ini subuh ini tidak dilakukan, dan itu sudah cukup kata para ulama, satu amal wajib sudah cukup menjauhkan derajat kita dari surga ya, sebagai dengan orang-orang yang sedang mengerjakan. Jadi sangat jauh jaraknya. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya
Beberapa orang sahabat berjalan bersama Nabi SAW dan berkata, waktu Nabi SAW lihat bintang lagi gemerlapan di langit, apakah kalian lihat bintang-bintang tersebut? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, nanti kalian di surga kalian, di istana kalian di surga, kalian akan lihat istana-istana yang lain di atas kepala kalian seperti kalian lihat bintang-bintang ini. Jaraknya jauh dan gemerlapan. Tidak bisa kalian tahu ada apa di sana. Cuma bisa lihat cahayanya. Jadi itu perbedaan derajat di surga yang sangat jauh. Padahal itu adalah derajat yang di atasnya saja. Di atasnya lagi masih banyak. Di atasnya lagi banyak. Ini cuma yang terdekat dengan istana-istana mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah istana-istana itu miliknya khusus nabi-nabi yang jaraknya jauh dari kami? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi orang-orang soleh dari umatku karena persaingan amal mereka. Karena persaingan amal mereka. Jadi teman-teman sekalian, jangan hilangkan fasilitas hanya karena kita ya, menunda amal-amal yang harusnya kita kerjakan. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau tidak, tapi kisah di perang Mu'tah, bahwasanya ada tiga orang sahabat yang pernah berperang di sana. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian yang satu lagi Abdullah bin Rawah. Maka kata Nabi SAW, wahai Zaid, kau yang pegang bendera. Kalau kau mati, Ja'far yang pegang. Kalau Ja'far mati, maka Abdullah bin Rawah yang pegang. Masuklah kancah peperangan. Lalu Nabi SAW dalam riwayat Bukhari menceritakan bagaimana peperangan itu terjadi. Sekarang lagi terpecikan takbir, si fulan menyerang, si fulan begini. Lalu kemudian kata Nabi SAW, Zaid bin Harith yang memegang bendera dan diserang oleh musuh. Karena bendera pada zaman itu adalah simbol kemenangan. Kalau bendera masih berdiri berarti menang. Kalau bendera jatuh berarti mereka kalah. Maka mereka pun menyerang Zaid bin Harith. Lalu mereka menusuk Zaid bin Harith dan Zaid bin Harith mati syahid. Jatuh, benderanya jatuh. Lalu Ja'far bin Abi Thalib yang ada di sebelahnya memegang bendera tersebut. Lalu Ja'far pun didekati oleh musuh sampai tangannya dipotong sebelah kanan, dia pegang bendera. Lalu dipegang dengan tangan kirinya. Lalu tangan kirinya dipotong oleh musuh. Kemudian dia tahan bendera dengan sisa tangannya, kemudian ditusuk bagian dadanya. Ditusuk bagian dadanya. Maka meninggallah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kata Nabi SAW, tersisa Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha sempat sejenak memotivasi dirinya karena melihat kejadian tersebut, kedua tangan berhujurkan darah, dadahnya ditusuk dan mati di depan matanya. Maka Abdullah bin Rawaha memotivasi dirinya sambil mengatakan, saya, hai jiwa, majulah, tinggal selangkah saja kau akan memenangkan surga. Maka dia bertakbir lalu dia masuk ke dalam kancah peperangan sampai terbunuh. Kata Nabi SAW, ketiga teman-teman kalian ini sekarang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiga singgasana. Kalau Abdullah bin, kalau Zaid bin Haritha dengan Ja'far bin Abi Thalib disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singgasana dengan empat kakinya permatanya penuh, sementara Abdullah bin Rawah dengan singgasana yang tiga kakinya dan permatanya lebih sederhana. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Apa perbedaannya? Bukankah tiga-tiga sahabat Anda? Bukankah tiga-tiga memang pimpinan perang Anda? Bukankah tiga-tiganya mati syahid? Kata Nabi SAW, karena Abdullah bin Rawah sempat ragu sejenak. Azan, sholat enggak ya? Tunda, gitu kan? Orang fakir miskin lewat, bantu atau enggak ya? Jadi itu sudah cukup mengurangi kadar balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang harus fastabiqul khairat, berlumba-lumba di situ. Enggak bisa ditunda gitu. Juga surah Al-Imran. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 Allah juga menekankan masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Mohon ampun kalau punya kesalahan dan kejarlah surga. Bagaimana caranya? Dengan mengingatkan diri dalam amal saleh yang luasnya seluas langit dan bumi dan hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang batas umur kita ada, ajal dan motivasi untuk mengerjakan amal-amal saleh. Dan saya sudah berikan tadi beberapa contoh orang-orang saleh itu. Mari kita dengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal hadis yang berbunyi riwayat Imam Ahmad, a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dhalik. Kalaupun ada orang yang hidup di dunia ini kayak kita ini, Allah masih kasih sekarang alhamdulillah masih ada kesempatan umur
Maka Nabi sudah mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70 itu sudah dianggap sudah tua dan sangat sedikit yang melampaui itu. Kata ulama hadis, maksudnya banyak orang yang mati di bawah 60 tahun. Mayoritas umat ini mati di bawah 60 tahun. Karena beliau mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70, artinya ini batas yang maksimal. Batas maksimal artinya mayoritasnya mati malah di bawah 60. Jadi keliru kalau antum menganggap oh umur umat Muhammad SAW itu sampai 60 minimal. Ini bukan minimal, ini batas maksimalnya. Kita bisa meninggal di bawah 60 tahun. Dan yang sering terjadi batas maksimal 60 sampai 70, dan ada sedikit yang melampaui itu, 80 misalnya, 100 misalnya. Dan itu pun ya sedikit yang melampauinya. Kata Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang beriman, siapa yang cerdas di antara mereka? Karena sudah dipatok umurnya tadi, beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah selama dia hidup, dari amal soleh apalagi ya, dari amal soleh apalagi ya, terus begitu. Habis selesai hajat ta'lim, apalagi nih, baca Al-Quran, dengarkan ta'lim lagi. Kalau saya motivasi jemaah saya di Jakarta, setelah 2 jam pun Bapak Ibu mendengarkan ceramah, maka naik di mobil, dengar lagi ceramah. Jangan syaitan membisikkan kita, tadi kan sudah ceramah, sekarang hiburannya. Hiburannya apa bisikan syaitan? Dandutlah, poplah, dan seterusnya. Itu sudah bukan waktunya, harus diganti. Enggak, hiburan saya ilmu. Dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke ilmu, dari Al-Quran ke Al-Quran, dari tilawah syekh ini ke tilawah syekh ini. Memang sudah begitu semestinya. Tidak boleh dibiarkan. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang menyibukkan dirinya terus menerus dari amal soleh ke amal soleh apalagi, amal soleh ke amal soleh apalagi, terus begitu. Dan senantiasa punya persiapan untuk menghadapi kematian. Maksudnya adalah bagaimana dia selalu mencari mati yang terbaik. Ada dua hal mati terbaik, mati menutup hidup kita dengan kebaikan-kebaikan atau mati di kancah peperangan, syahid. Kalau mati menutup kehidupan kita ini sesuai dengan hadis Nabi. Siapapun yang terbiasa melakukan satu perbuatan, maka Allah Azza wa Jalla akan menutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kita bisa tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah dari seminggu, dua minggu sebelum dia meninggal. Apa yang sering dia lakukan? Maka itulah ya tolok ukur dia baik atau tidak. Kalau orang itu sering sedekah, dua minggu, seminggu sebelum meninggal dia rajin bersedekah. Kalau dia sering berdakwah, dia akan berdakwah. Kalau dia bakti dengan orang tua, dia lebih bakti dengan orang tuanya. Tapi kalau dia sering mabuk, dia sering berzina, maka dia pun akan terbawa dengan arus perbuatan tersebut. Karena Allah sudah tahu orang ini akan meninggal dan dia tidak akan meninggalkan perbuatan buruknya. Atau karena orang ini sering berbuat baik, Allah bantu dia menutup hidupnya dengan perbuatan baik tersebut. Jadi Nabi SAW mengatakan sekali lagi, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, menyibukkan dari amal soleh ke amal soleh, dan senantiasa beramal untuk persiapan kematian. Jadi dia selalu jaga rutinitas amal soleh sehingga ditutup oleh Allah, atau dia mengejar mati yang kedua, mati syahid, selalu dari kancah peperangan ke kancah peperangan. Peluang-peluang jihad tidak pernah disia-siakan. Dan inilah yang membuat para sahabat tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan jihad. Apapun tugas dari Nabi SAW, baik untuk bergabung dengan pasukan muslimin atau mereka menjadi mata-mata di tengah-tengah pasukan orang-orang kafir, mereka selalu tidak menolak. Abdullah bin Abi Atiq, salah satu sahabat Nabi yang mulia, contohnya, beliau pernah setelah perang Ahzab, di mana suku Yahudi bernama Nadir dan Qainuqa, dua suku ini memiliki pimpinan, tapi pimpinan yang paling berpengaruh adalah Huyay bin Akhtab, pimpinan suku Nadir. Mereka sakit hati karena dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, karena suku Qainuqa dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah karena ada satu wanita sahabiat belanja di pasar mereka. Kemudian ya, kemudian dia pun pemilik toko Yahudi itu berkata, bukalah cadarmu, digodain, dirayuin si sahabiat ini. Tapi dia marah, sahabiat ini tidak mau. Lalu Yahudi ini mencantolkan sebuah besi tajam dengan cara tertentu. Waktu sahabiatnya lagi duduk, maka waktu dia berdiri sobek pakaiannya dan kelihatan auratnya tersingkap.
Maka si Yahudi ini pun menertawakan dengan teman-temannya. Lewatlah seorang sahabat laki-laki, kemudian sahabat ini tiba-tiba melihat dan tahu siapa pemilik toko itu, dia pelakunya, maka dia menghunuskan pedangnya dan membunuh Yahudi tadi. Pada saat kejadian tersebut ya, sedang terjadi, maka orang-orang Yahudi di pasar datang meroyokin si sahabat Nabi ini, dan sahabat itu pulang ke kota Madinah lalu melapor kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Maka Nabi SAW pun memutus pasukan, membentuk pasukan, dan akhirnya mengepung suku Kainuqa dan mengusir mereka dari Madinah karena mereka tidak mau menyerahkan siapa yang membunuh sahabat tadi. Suku Nadhir, suku yang kedua, adalah suku di mana Nabi SAW pernah datang ke pemukiman mereka. Lalu Nabi SAW duduk di bawah salah satu rumah mereka, lalu pimpinannya bilang, tidak ada kesempatan membunuh Muhammad lebih baik daripada sekarang. Siapa yang melemparkan batu untuknya dari atas? Maka ada satu orang yang datang mengatakan, saya. Pada saat dia mau jatuhkan batu tersebut, Nabi SAW sedang bersama sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW dapat berita dari wahyu Jibril AS mengatakan, hai Muhammad, ada di atas kepala kamu sekarang yang ingin meletakkan, melonjatkan batu, menjatuhkan batu, maka selamatkanlah dirimu. Nabi SAW pun pergi ke Madinah tanpa bicara sama sahabat-sahabatnya. Waktu itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in mengira Nabi SAW punya hajat. Zaman dulu orang tidak ada, maaf, a'azzakumullah, WC, enggak ada kamar mandi dalam rumah, mereka harus ke padang pasir. Mengira Nabi SAW punya hajat untuk itu. Tapi lama mereka nunggu, Nabi SAW tidak balik-balik. Maka mereka pun akhirnya pergi, pulang ke Madinah. Begitu mereka tiba di Madinah, mereka kaget Nabi SAW sudah bentuk pasukan, kemudian mengepung suku Nadhir dan mengusir juga dari Madinah. Dua suku ini rupanya waktu diusir dari Madinah, mereka merasa ya, dendam, dan mereka mengajak suku-suku Arab, jazirah Arab, untuk membentuk pasukan. Sampai terkumpullah 10.000 orang dari semua suku-suku Arab, banyak sekali suku Arab, Lihyan, Ghatafan, suku Asad, ya, suku Sulaim, banyak suku-suku Arab pada saat itu, termasuk Quraisy, diajak oleh dua orang-orang Yahudi ini. Untuk dua suku Yahudi ini untuk menyerang Madinah, terkumpullah 10.000 orang. Dan Quraisy dijadikan sebagai pimpinan, gitu kan. Ringkas cerita, dikepunglah Madinah tersebut oleh orang-orang Ahzab ini. Dan setelah 43 hari mengepung Madinah, Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada mereka angin, dan akhirnya, gitu kan, akhirnya hancur mereka. Tapi sebelum mereka hancur, di malam hari lagi dingin sekali pada saat itu. Malam hari lagi dingin, luar biasa dinginnya. Kata para sahabat, sampai-sampai kami tidak bisa berdiri, berusaha duduk saja di sekeliling Nabi SAW karena dinginnya dan gelap luar biasa. Dan pada saat itu sudah 43 hari kami dikepung. Sudah ketakutan juga para sahabat di Madinah. Maka Nabi SAW pun mengangkat suaranya di kegelapan tersebut, tapi gak bisa lihat siapa di depannya. Lalu kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan informasi dari mereka, kelompok Ahzab ini, turun ke parit, kemudian menyeberang ke mereka, bergabung sama mereka. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan informasi dari mereka, tidak menyerang, hanya sekedar mengambil informasi, apakah mereka akan bubar atau tidak, gitu kan? Apa yang mereka atur strateginya besok hari, ya. Maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Waktu itu sahabat, karena malam hari, dingin, orang ketakutan, tidak ada yang nyaut, subhanallah. Nabi SAW ulangi, siapa yang mendatangkan informasi dari sana, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Gak ada sahabat yang berbicara. Mereka ketakutan juga secara fitrah manusianya. Maka Nabi SAW pun jalan, kemudian kesentuh kakinya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini mengatakan, itu saya sangat kedinginan, sampai-sampai saya baju saya pun tidak sampai menutup betis saya, dan saya mengambil selimut istri saya gunakan untuk menutup kaki saya. Waktu kesentuh, kata Nabi SAW, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Abi Dzar. Kata Nabi SAW, berdiri Abi Dzar dan ambil informasi dari mereka, kau akan dapat surga. Abi Dzar mengatakan, saya berdiri. Kemudian saya pun pada saat itu sendirian di malam hari, bayangkan gelap, dingin, dan ini musuh, datang ke musuh, bergabung sama mereka. Dia bilang, saya pun berdiri dengan berkeyakinan ini perintah Nabi SAW, dan ini juga perang di jalan Allah. Dan begitu saya berdiri, tiba-tiba rasa dingin tubuh saya hilang. Hilang sama sekali. Seperti saya berada di sebuah ruangan sekitar tubuh saya yang sangat hangat.
Maka saya lepaskan selimut istri saya dan saya pun jalan turun di parit lalu saya bergabung sama mereka. Saya pun masuk di tengah-tengah pasukan musuh. Pas saya jalan, saya menemukan ada api unggun yang besar. Saya mendekat, ternyata dia Abu Sufyan, pimpinan pada saat itu Azhar ini. Maka saya langsung mengambil anak panah saya dan saya hampir melepaskan anak panah saya ke dia. Dan demi Allah, kalau saya lepas akan membunuhnya karena sudah depan mata saya. Tapi saya mengingat Nabi SAW hanya menyuruh mengambil informasi saja. Maka saya pun melepaskan anak panah saya, tidak jadi saya serang dia. Lalu kemudian saya pun pada saat itu, dia bilang, menunggu. Abu Sufyan mengatakan, halumma ilayya, kumpul kepada saya, kumpul semua kepada saya. Maka kumpul semuanya orang-orang ini. Pada saat itu pun sudah berkumpul, mereka sudah berkumpul semua di dekat Abu Sufyan. Abu Sufyan baru berkata, hati-hati, usahakan setiap orang di antara kalian mengenal siapa yang di sebelahnya. Maka setiap orang pun menyebutkan, saya fulan dari suku ini, saya fulan dari suku ini. Abi Dzar mengatakan, saya terhimpit nih. Kalau saya harus sebutin apa? Maka dia bilang, di sebelah kiri kanan saya ada orang. Maka saya bertanya ke sebelah kanan saya, kamu siapa? Dia mengatakan, nama saya fulan. Lalu saya bertanya ke sebelah kiri saya, kamu siapa? Dia mengatakan, saya fulan dari suku ini. Dan alhamdulillah tidak ada yang tanya saya deh. Maka dia pun Abi Dzar mengatakan, tidak ada yang tanya, dan akhirnya selamat. Maka Abu Sufyan mengatakan, kita akan bubar dari Ahzab ini, kita akan bubar dari kelompok ini, karena memang orang-orang sudah tidak bisa. Maka orang-orang pun pada bubar pada malam itu, dan Abi Dzar pulang kembali kepada Nabi SAW. Dia bilang, saya jalan turun ringan sekali tubuh saya, hangat sampai saya bertemu dengan Nabi SAW di kemahnya, dan Nabi lagi sholat malam. Lalu setelah salam, Nabi mengatakan, ada apa wahai Abi Dzar? Dia mengatakan, seperti ini ya Rasulullah. Begitu saya selesai sampaikan informasi, tiba-tiba dingin saya kembali sampai tulang saya seperti sudah akan patah karena kerak dinginnya. Maka setelah itu pun Ahzab terbongkar. Ringkas cerita, selesailah perang Ahzab itu, dan ada perilaku Abi Dzar yang kita bisa ambil pelajaran. Setelah selesai perang Ahzab, Nabi SAW mulai menghukum suku-suku Arab yang memang bergabung untuk yang memerangi kaum muslimin, dan dimulai dengan orang-orang Yahudi. Waktu itu ada satu orang Yahudi namanya Abu Rafi'. Abu Rafi' ini benci sekali dengan Islam. Setiap ada suku Arab yang mau menyerang, dia biayai. Dan dia termasuk otak penyerangan suku Ahzab ini yang 110 ribu orang untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Rafi' buat saya? Abu Rafi' ini teman-teman punya benteng yang sangat besar dan kuat sekali di Khaybar. Khaybar jaraknya sekarang mungkin 200 kiloan ya, jauh sekali. Kalau sekarang pun mungkin butuh dengan kendaraan cepat 2 jam, 3 jam. Zaman dulu tuh bisa berhari-hari untuk sampai ke sana, bisa sampai 1.5 hari atau 2 hari mengendarai kuda. Pergilah. Tiba-tiba Abdullah bin Abi Atiq angkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Dan mereka saling bersaing satu sama yang lain, ingin ditunjuk. Padahal ini bayangkan bertugas untuk ke sana ya. Apa yang memotivasi para sahabat mau melakukan itu teman-teman sekalian? Tadi Abi Dzar mau mengerjakan itu, ini sekarang Abdullah bin Abi Atiq mau mengerjakan. Karena mereka tahu kan, mati akan datang, toh saya juga akan mati kapan saja. Dan juga ini adalah amal yang mulia. Kalau saya mati pun, ternyata ini masuk dalam husnul khatimah, karena Allah akan menutup hidup seseorang dengan perbuatan yang sering dia kerjakan. Abdullah bin Abi Atiq mengatakan, saya Rasulullah, saya akan kesana. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah dengan beberapa teman-teman kamu. Diajaklah beberapa orang sahabat. Ringkas cerita, mereka jalan sampai ke bentengnya Abi Rafi' ini. Begitu tiba di benteng Abi Rafi', Abdullah bin Abi Atiq tidak mau menunda. Teman-temannya sempat mengatakan, kita istirahat malam ini karena benteng ini tertutup. Kita harus pelajari dulu bagaimana caranya masuk ke sana. Kata Abdullah, silakan kalian istirahat. Saya yang akan memantau gitu. Saya tidak akan tidur sampai saya menemukan celah masuk. Kata Abdullah, saya temukan di benteng itu ada satu pintu gerbang dan di situ ada dua orang penjaga. Yang dua orang ini, penjaga ini menghafal muka orang-orang yang dalam benteng. Dan zaman dulu di benteng itu teman-teman sekalian ada perkebunan, ada peternakan, ada macam-macam, penuh di situ. Maka kata Abdullah, saya memperhatikan orang ini rupanya menghafal, dia tahu kalau itu penduduk atau bukan. Dia bilang, saya ingin masuk pasti saya ketahuan. Kalau saya ingin manjat pun saya harus tunggu mereka tidur. Tiba-tiba dengan hikmah Allah, terjadi pada malam itu unta Abi Rafi', raja mereka, hilang. Maka diiklankanlah dan seluruh masyarakat, laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya pada pergi keluar mencari untanya Abi Rafi' ini.
Mereka keluar semua dari benteng tersebut. Kata Abdullah, ini kesempatan yang saya temukan karena orang pada keluar semua, laki-laki, anak-anak, bawa obor untuk mencari unta. Maka pada saat mereka menemukan unta Birafi dan mereka lagi masuk di benteng, saya pun ikut masuk. Waktu saya masuk ke dalam, setelah saya masuk ke dalam, kemudian saya coba sembunyi di kandang keledai di sebelah pintu gerbang. Dan keledai ini hewan yang tidak pernah pusing dengan apapun yang ada di sekitarnya, gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an, kalau orang yang belajar tahu Alkitab, Taurat, Injil, ataupun orang yang tahu Al-Qur'an tapi tidak diamalkan, itu kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Keledai ini hewan yang kalau dipukul, kalau dia tidak mau jalan, dia tidak mau jalan. Kalau dia mau jalan, dia jalan. Gitu kan? Dibebankan apapun di punggungnya, dia tidak pernah menggeruk, tidak pernah mengeluarkan suara. Kapan dia mau teriak, dia akan teriak dan suaranya sangat tidak nyaman. Gitu. Tapi ringkas cerita, keledai ini hewan yang kalau ada orang di sebelahnya atau ada binatang, ada yang mau menyerang dia pun, dia tidak akan bergerak kalau dia tidak mau bergerak. Abdullah bin Abtik bilang, saya sembunyi di kandang keledai dan tidak ada suara sama sekali. Mereka tidak curiga sampai semuanya sudah masuk, ditutup pintu gerbang. Pada saat penjaga sudah merasa aman, ditahanlah ya penutup pintu tersebut, kuncinya. Kemudian mereka pergi tidur. Saya pun membuka kembali pintu gerbang, saya tahan dengan beberapa batu supaya seakan-akan tertutup, tidak. Lalu kemudian saya coba mencari, mana nih rumahnya Abu Rafi. Dan saya lihat ada rumah, menyala lampu dan orang masih lula-lalang di situ. Orang masih lula-lalang. Sambil mereka menggunakan bahasa Arab, karena orang Yahudi waktu itu menggunakan bahasa Arab. Maka kata Abdullah bin Abi Atik, saya melihat atau saya mendengar rumah, dan ini dia sendiri ya, teman-temannya lagi tidur. Abdullah bin Abi Atik sendiri masuk ke dalam benteng tersebut dengan keberanian yang luar biasa. Waktu dia bilang, saya tiba di sebuah rumah, saya dengar ada suara Abu Rafi, Abu Rafi, Abu Rafi. Mereka menggunakan bahasa Arab. Saya pun tahu ini rumahnya Abu Rafi. Saya tunggu sampai semua orang sudah pergi, tinggal Abu Rafi di rumahnya sama istrinya. Saya pun kemudian masuk menyelip ke dalam rumah tersebut dan saya temukan rumah tersebut ada satu kamar besar dan saya masuk ke kamar itu. Saya temukan di kamar itu gelap sekali dan saya tidak bisa lihat. Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, Abdullah bin Abi Atik ini dalam sahih Fathul Bari-nya, dalam sahih Bukhari, Abdullah bin Abi Atik adalah sahabat yang punya pandangan yang rabun, yang bisa terang melihat. Maka dia menggunakan metode, dia masuk ke dalam kamar lalu mengatakan, wahai Abu Rafi, di mana kamu? Abu Rafi pun mendengar suara laki-laki, tidak ada laki-laki di rumahnya, dia merasa asing. Dia mengatakan, siapa kamu? Kata Abdullah, begitu saya dengar suara dari situ, maka saya pun datang ke sana dan saya langsung menghantamnya dengan pedang saya. Lalu saya lari ke pintu, karena saya ingin butuh cahaya, dia bilang, gelap, di luar baru ada cahaya. Ternyata Abu Rafi belum meninggal, masih kesakitan. Lalu saya masuk dengan suara yang berbeda. Ada apa wahai Abu Rafi? Kata Abu Rafi mengeluarkan suara lagi, ada orang yang berusaha membunuhku. Dia bilang begitu, saya temukan arah suara, saya kesana lagi, lalu saya tebas dengan pedang saya, lalu saya tinggalkan menuju ke pintu untuk melihat cahaya. Maka ternyata Abu Rafi belum meninggal, masih terdengar suara. Lalu saya mengubah yang ketiga kali suara saya sambil mengatakan, wahai Abu Rafi, ada sesuatu, ada yang bisa saya bantu. Maka Abu Rafi dalam kesakitan mengatakan, ada orang yang ingin membunuh saya. Dia bilang yang ketiga kali, begitu saya dengar saya datangin, lalu kemudian saya tusukkan pedang saya pastikan sampai tulang belakangnya mengeluarkan suara. Setelah itu saya tinggalkan, lalu kemudian saya turun dari rumah tersebut kena dua lantai dan ada anak-anak tangga yang saya lewatin kena buru-buru sampai saya jatuh dan kaki saya akhirnya patah, ya, tulang kering saya patah. Lalu saya mengikat dengan imaman, saya keluar dari pintu gerbang lalu saya temuin teman-teman saya. Lalu teman-teman saya mendengarkan ada suara gemuruh bertanya, ada apa wahai Abdullah? Kata Abdullah, musuh Allah sudah dibunuh, sudah selamat Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Teman-temannya lalu berkata, baiklah kalau begitu kita balik ke Madinah, lapor kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, tidak. Demi Allah saya tidak akan kembali sampai tugas ini selesai. Artinya saya harus tahu memang Abdullah bin ini Abu Rafi sudah mati. Maka teman-temannya pun duluan ke Madinah, dia tunggu. Dan tradisi orang-orang Yahudi dulu kalau ada yang mati di malam hari, maka subuhnya mereka naik di menara-menara benteng, mereka mengiklankan si fulan baru mati. Lalu diceritakan kronologisnya, ada di setiap tiang-tiang menara-menara benteng itu ada yang teriak-teriak dengan suara keras. Maka dia pun mendengar Abu Rafi telah mati terbunuh semalam. Barulah Abdullah radhiyallahu anhu pulang ke Madinah, kemudian melaporkan kepada Nabi SAW yang betul, dan Nabi SAW juga gembira. Lalu kemudian Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tapi ya Rasulullah, tulang rusuk saya patah.
Maka Nabi SAW mengatakan ulurkan. Begitu diulurkan, lalu Nabi SAW merudahinya dan mendoakan, kemudian sembuhlah Abdullah bin Abi Atiq. Tapi yang kita ingin diberatkan dari kisah Abi Dzar dan juga Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhumain, bagaimana keberanian mereka untuk mengerjakan sesuatu yang mereka yakin itu benar, dan mereka tidak pernah takut dengan kematian karena mereka tahu kalau belum datang ajalnya tidak akan mati. Umumnya kalau terjadi peperangan jihad, maka semua yang masuk di kancah peperangan dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat zaman, pasti yang mati lebih sedikit daripada orang yang hidup. Dan itu juga yang mati betul-betul orang yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah karuniakan mereka dengan syahadat. Baik, setiap orang muslim tahu kalau dia berbuat amal soleh tidak akan dibalas oleh Allah dengan batas itu saja, tapi Allah akan berikan berlipat-lipat ganda. Seperti hadis yang sudah masyhur yang kita tahu semua, riwayat Bukhari Muslim tentunya, kata Nabi SAW, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha. Yang begini bunyi hadisnya. Anna Rasulullah SAW fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, inna rabbakum azza wa jal rahim. Allah itu Tuhan kalian sangat pengasih. Man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan amal saleh, baru niat dan dia belum kerjakan, akan dicatatkan baginya satu pahala. Fa in amilaha kutibat lahu asyru ila sab'amiyah ila sab'amiyatin ila adhafin katsira. Kalau dia amalkan apa yang dia niatkan itu, maka akan diberikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi seorang mukmin tahu, baru niat saja, setiap mau sholat malam, setiap mau tidur malam niat sholat tahajud. Setiap lihat ada orang haji lewat, kita niat juga ingin haji. Setiap kali mendengar saudara kita di Palestina sedang berjihad, di Syria, kita juga niat untuk itu. Dengan niat saja kita sudah dapat pahalanya. Kalau dikerjakan akan diberikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kalau dia niat untuk mengerjakan perbuatan buruk, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Kalau dia niat mengerjakan satu perbuatan buruk dan dia batalkan karena Allah, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Niat buruk dibatalin karena Allah SWT dapat pahala. Fa in amilaha kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Maka kalaupun dia kerjakan dosa tersebut yang dia niatkan, dicatatkan baginya hanya satu dosa saja. Aw yamhu Allahu azza wa jal wa la yuhliku 'alallahi illa halik. Dan juga Allah bisa saja memaafkan dosa-dosa yang lain karena pembatalan amal buruknya tadi, dan tidak ada orang yang celaka binasa nanti hari kiamat di hadapan Allah kecuali dasarnya memang orang itu membinasakan dirinya karena dengan niat sudah dapat pahala, dikerjakan sekian ratus banyak lipat gandanya. Niat buat dosa dibatalin dapat pahala, dikerjakan pun dosa cuma dicatatkan satu dosa saja untuknya. Hadis riwayat Muslim menjelaskan poin yang lain. Kata Nabi SAW, badiru bil amali as-salihah fatakun fasatakunu fitanun fitanun ka kita'il laili muzlim. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah dalam beramal saleh, karena akan ada fitnah-fitnah kehidupan yang gelap menyerupai malam hari. Kata Nabi SAW, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Akan ada nanti zaman di mana orang itu pada pagi harinya mukmin, tapi sore harinya kafir, murtad, melakukan amal-amal yang buruk. Dan yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada juga orang yang sorenya mukmin tapi paginya sudah jadi kafir lagi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, karena dia harus menjual atau dia akan menjual agamanya demi untuk kebutuhan dunia. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita di sini, selama ada kesempatan, selama ada peluang, bersegera, karena kita tidak pernah tahu fitnah apa yang terjadi nanti. Maka seseorang harus lebih jeli agar jangan sampai menyia-nyiakan waktunya. Lalu hadis yang lain riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, badiru bil amali sab'an. Segeralah bergegas dalam melaksanakan kebaikan sebelum datang 7 perkara. Lalu beliau mengatakan, hal tantegeruna illa faqran munsiya. Apakah kalian nanti mau beramal sementara kalian sudah kedatangan kefakiran yang membuat kalian lupa? Orang yang fakir susah sekali,
sampai kehabisan semua usahanya, bangkrut, tidak ada lagi yang dia bisa makan, akhirnya tidak ada pakaian, tidak ada pakaian kecuali pakaian yang di badannya saja, akhirnya membuat dia sendiri kesusahan. Kita lihat ada orang karena fakirnya sampai gak bisa sholat, dia gak mau lagi sholat. Bagaimana pikirkan dirinya supaya selamat? Apakah kalian tunggu fakir yang seperti itu baru mau beramal? Yang kedua, kata Nabi SAW, auginan mutghia, atau kalian nunggu kekayaan yang membuat kalian sombong sehingga akhirnya kalian tidak beramal saleh. Orang kalau sudah targetnya kekayaan saja, akhirnya tidak berpikir untuk sedekah, akhirnya menunda-nunda sholat hanya karena meeting, hanya karena atau mungkin dia toleransi bertemu dengan orang-orang yang terbuka auratnya, hanya karena menganggap ini adalah bisnis yang besar. Apa itu yang kalian tunggu? Kata Nabi SAW, au maradan mufsida, atau kalian nunggu penyakit yang mematikan. Nanti pada saat sudah mau mematikan, sudah penyakit yang parah, stroke, gak bisa lagi bergerak, atau kena penyakit kanker, naudzubillah, atau apapun yang berat, baru kalian pikir untuk beramal saleh. Lalu kata Nabi SAW, au haraman mufnida, atau kalian nunggu kematian yang bisa memutuskan angan-angan kalian. Au mautan mujhiza, atau kematian yang tiba-tiba datang. Kalian sehat atau sakit, dari duduk pun kalian bisa mati. Au dajjalu ghaibun yuntadhar, atau kalian menunggu dajjal, seseorang sosok fitnah yang sangat ya dikhawatirkan pertemuannya. Au issa'atu wassa'atu adha wa amar, atau yang ketujuh, kalian menunggu kiamat terjadi sementara kiamat itu jauh lebih sulit daripada yang lainnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar bersegera dalam beramal saleh. Jangan tunda-tunda kesempatan-kesempatan ibadah dari peluang ke peluang. Bahkan orang mukmin, kata ulama, lebih jeli lagi, dia akan selalu mencari dari setiap peluang ibadah yang sempat dia lakukan mana yang terbaik dari apa yang sedang ada. Diceritakan bahwasanya sebagian saudara-saudara kita yang memasuki kancah peperangan di tahun 1990 waktu melawan Rusia di Afghanistan. Pada saat itu memang lagi jihad, fatwa seluruh dunia, ulama Islam memfatwakan itu. Bahkan untuk saya pertama masuk ke Madinah tahun 1990 itu baru kelas 1 SMA waktu itu. Kemudian ada penawaran dari kerajaan Saudi sendiri, siapa yang mau pergi ke Afghanistan dikasih duit $1,000 dan diberikan tiket gitu kan. Karena memang ini fatwa internasional sudah pada saat itu melawan Rusia. Kemudian teman-teman di sana yang pergi, waktu itu saya tidak pergi karena saya baru masuk di sekolah dan baru belajar, belum bisa bahasa Arab, masih sementara belajar. Kemudian ada teman-teman kami yang setiap kali 2 bulan, 3 bulan pulang dari sana, membawa cuplikan-cuplikan video, memperlihatkan kepada kami bagaimana orang yang mati syahid, yang senyum pada saat meninggal, gitu kan. Ada satu masyarakat Madinah itu masih muda, umurnya sekitar 18 atau 19 tahun, meninggal waktu kena peluru Rusia, tersenyum, dan ada gambarnya. Kelihatan giginya seperti orang yang lagi gembira gitu kan. Dan banyak sekali yang dimotivasi pada saat itu untuk kita lihat. Maka teman-teman ini membawa cerita-cerita yang sangat unik. Di antaranya adalah orang-orang yang berlomba mengerjakan amal soleh dan mencari yang terbaik. Ada banyak di antara masyarakat asli Madinah pada saat mereka tiba di sana, mereka membawa semua uang tabungannya. Kemudian di kancah peperangan mereka tidak izinkan satupun di antara mujahidin yang membeli makanan. Mereka yang menghabiskan uangnya, mereka yang, bukan cuma itu, mereka sudah membeli makanan, mereka juga yang memasakkan, mereka juga yang menghidangkan. Seluruh mujahidin disuruh duduk oleh orang-orang ini. Dan begitulah cara mereka bagaimana mengejar amal-amal solehin. Bagaimana mengejar amal-amal soleh, mereka bukan cuma sekedar mengerjakan jihad, tapi mereka memikirkan bagaimana mendapatkan pahala maksimal sampai menyiapkan makanan untuk para mujahidin. Kisah yang lain ini kisah di kancah peperangan itu. Kisah yang lain adalah zaman tabi'in dulu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau pernah menghajikan satu kota Basra. Jadi bukan cuma haji dia haji sendiri, tapi satu kota Basra dihajikan. Apa yang terjadi? Beliau mengiklankan kalau beliau akan haji dan bimbing haji. Maka seluruh orang-orang di Basra berlomba-lomba daftar mau haji bersama beliau, karena ulama besar, pasti ada panduannya, nanti bisa belajar dari beliau gitu kan. Maka hampir seluruh masyarakat Basra mendaftar mau haji sama-sama. Tapi setiap kali mereka datang, Abdullah bin Mubarak kasih syarat. Ada syaratnya tadi.
saya akan menyiapkan, saya memiliki banyak unta dan memang beliau orang kaya raya pada saat itu. Saya menyiapkan seluruh unta dan kuda di peternakan saya ini untuk dipakai. Dan setiap unta dan kuda sudah ditaruh persiapan bekal cukup untuk pergi dari Basra ke Mekah. Cukup perjalanan sebulan itu sudah ada bekal. Siapapun yang mau pergi haji tinggal naik ke kuda atau unta, silakan pilih yang dia mau, sudah pakai saja. Maka masyarakat sempat mengatakan, baiklah kalau gitu kami membeli aja unta-unta Anda ini sama kuda-unta, bekalnya juga kami bayar. Kata Abdullah bin Mubarak, pakailah dulu, jangan bicara masalah biaya sekarang. Kalian pakai, pokoknya yang mau haji sama saya syaratnya itu pakai, kemudian kita pergi sama-sama. Nanti tiba di Mekah baru kita hitung-hitungan. Maka masyarakat pun pada saat itu merasa, ya sudah, kalau memang bisa hitung-hitungan di sana, ya sudah, mereka pakai. Maka seluruh peternakannya ribuan ekor unta dan kuda pada saat itu terpakai semua. Tidak disebutkan berapa ribu, tapi masyarakat Basra pada saat itu yang ikut haji, sebagian cerita mengatakan itu mencapai 6.000 orang. Jumlah yang sangat banyak. Ringkas cerita adalah mereka jalanlah. Di tengah jalan mereka makan, mereka minum bekal yang disiapkan Abdullah bin Mubarak. Sampai tiba di Mekah. Tiba di Mekah, mereka pun datang kepada Abdullah mengatakan, wahai Abdullah, sekarang sudah tiba di Mekah. Izinkan kami memilih, membayar unta-unta dan kuda Anda dengan makanannya. Kata Abdullah, saya masih punya banyak bekal. Ini masih banyak, rupanya Abdullah bin Mubarak punya persiapan lagi beberapa kuda dan unta yang tidak ada orang yang tunggangi. Sekian banyak untuk bekal selama di Mekah dan untuk bekal pulang juga ke sana. Maka dia bilang, saya masih punya banyak bekal dan kita dalam ibadah. Sudahlah, makan, nikmatin dulu, nanti kita hitung-hitungan setelah selesai haji. Tinggallah jemaah haji tersebut, mereka makan, mereka minum, kemah-kemah semua disiapkan oleh Abdullah bin Mubarak. Terus begitu, sampai haji, tuntunan haji selesai, mereka sudah mau pulang ke Basra kembali. Lalu kemudian mereka berkata lagi, wahai Abdullah, dipanggil itu wahai imam, imam Abdullah, imam itu kiai. Wahai imam Abdullah, izinkan kami menilai semua ini. Kata Abdullah bin Mubarak, masih ada, masih cukup bekal, memang masih banyak. Abdullah bin Mubarak pun membawa sekian banyak keping emas yang digunakan membeli sisa makanan yang dibutuhkan dari Mekah. Masih banyak, pakailah dulu. Nanti tiba di Basra baru kita hitung-hitungan. Terus saja dia menggiring jemaahnya, mereka pun makan, minum sampai tiba di Basra. Begitu tiba di Basra, mereka mengatakan, wahai Imam Abdullah, sekarang saatnya kami hitung-hitungan. Kata Abdullah, Allah sudah membayarkan buat kalian. Padahal pada saat itu dikatakan semua tabungan Abdullah bin Mubarak habis. Unta-unta dan kuda pun yang sudah ditunggangi oleh jemaah dikasih sama dia. Jangan ada yang pulangkan unta dan kuda itu, dipakai, biarkan dari saya. Habis semua peternakannya, habis semua uang simpanannya. Tapi seorang mukmin yakin, mana kasamarun min sadaqah, tidak akan berkurang harta hamba karena sadaqah. Kata para ulama yang mengisahkan kisah ini, kami menyaksikan Abdullah bin Mubarak setelah itu memiliki berlimpah-limpah harta, gitu kan, yang tidak tahu dari mana sumbernya. Padahal sudah habis semua nih. Tiba-tiba saja Allah SWT kembalikan semua kekayaan tersebut karena apa yang dia lakukan. Kita sudah tahu, seorang mukmin punya keyakinan bahwasanya prinsip dasar mendatangkan kekayaan adalah bersedekah dan bukan malah menabung. Makin rutin kita sedekah, maka makin banyak datang ya kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada tadi, bergegaslah melaksanakan kebajikan. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa? Mumpung belum fakir, ada uang, ada gaji, ada pendapatan, sedekahkan. Itu kata kunci datang kekayaan. Atau kalian menunggu kekayaan yang membuat kalian sombong? Maka semua harta dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, kalau mereka milikin, mereka berlumba-lumba mengeluarkan supaya jangan sampai ini membuat mereka sombong, gitu kan. Mereka menikmatin tapi mereka tidak sampai terpengaruh dengan itu. Juga penyakit yang mematikan, mumpung sehat, mumpung tubuh kita masih kuat, lakukan apa saja. Ke masjid jangan ditunda, azan langsung ke masjid. Apapun kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, ada panggilan jihad, ada panggilan haji, panggilan umroh, atau membantu menjenguk orang sakit, berbakti dengan orang tua, itu perlu dilakukan. Saya pernah di Makassar, waktu saya, setiap kali saya datang ke Makassar, seringkali ayah saya, semoga Allah jaga masih hidup, mengajak saya bertemu dengan teman-teman beliau, supaya saya tahu, ini teman anak diperkenalkan. Saya pun akhirnya ketemu sama mereka. Salah satu sudah meninggal, ada sahabat dekat ayah saya dulu.
Itu rupanya a'azzakumullah, semoga Allah muliakan Anda, sedang dicoba sama Allah penyakit sebelum dia meninggal, sehingga dia tidak bisa ke kamar mandi lagi. Dia keteter sehingga buang air besar, buang air kecil di selang saja gitu kan. Orangnya saya juga tidak kenal waktu dia masih muda, karena jauh lebih tua dari ayah saya. Waktu saya duduk, kemudian dia tanya kepada ayah saya, ini siapa ini anak saya, dijelaskanlah kuliah di Madinah dulu gini-gini, sekarang tinggal di Jakarta dan seterusnya. Kemudian sempat dia cerita sama saya, dia tidak tahu nih ya, saya juga tidak tahu apa tujuannya menyampaikan, tapi saya merasa itu adalah peringatan dari Allah buat saya. Saya seringkali menjadikan begitu, kalau ada peringatan dari lisan seseorang yang saya dengar atau kisah yang saya dengarkan, maka saya anggap peringatan Allah kepada saya. Orang ini mengatakan, nah teman ayah saya dulu waktu muda seperti kamu, tidak pernah saya tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah. Begitu azan saya ke masjid, selalu. Dan saya merasa sangat rugi sekali, karena sekarang ini saya diketeter begini, gak bisa ke masjid. Dan mungkin saya bawa-bawa ke masjid kencing saya. Tapi seperti itulah keadaannya. Lalu saya tiba-tiba bermuhasabah. Iya ya, masa saya harus tunggu saya sakit seperti orang ini baru kemudian saya menyesal? Mestinya sekarang saya masih kuat. Semenjak itu saya termotivasi luar biasa. Begitu azan saya ke masjid. Bahkan ayah saya pun tahu, begitu azan, saya sudah bilang, bah, afwan, ini azan, saya harus mampir. Baik, mampir. Kita mampir ke masjid terdekat, gitu kan. Lalu kemudian kita sholat. Maka itu contohnya, teman-teman. Jangan tunggu penyakit yang kita tidak pernah tahu. Bukankah ada orang yang tidur besok pagi stroke tiba-tiba? Bukankah ada orang yang jalan sehat, jalannya bagus, sendalnya baru, tapi keselio tiba-tiba 2 minggu gak bisa jalan, sehingga gak bisa ke masjid? Maka jangan ditunggu penyakit itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, atau kematian yang memutuskan. Yang kelima, hampir sama, kematian datang tiba-tiba. Ini ada sebuah hadis Bukhari yang lain, di mana Nabi SAW pernah keluar dan membawa tongkat. Kemudian beliau menggaris kota, sambil beliau mengatakan, inilah batas kehidupan manusia. Inilah batas kehidupan manusia. Beliau mengatakan begitu. Lalu beliau menggaris garis panjang dari bawah, dari luar kotak itu digaris, masuk ke dalam kotak itu, kemudian melewatinya. Lalu beliau mengatakan, inilah angan-angan manusia, melampaui batas hidupnya. Mau begini, mau begitu, mau begini, tidak pernah habis nih. Lalu Nabi SAW menarik dengan sangat keras. Kalau tadi itu digambar biasa sama Nabi, digaris kotak, terus digaris lagi dari bawah, melewatin atas tengah-tengahnya. Beliau garis biasa, tapi tiba-tiba sahabat kaget karena Nabi SAW menekan tanah dengan kuat sampai terbongkar tanah itu, ditarik dengan keras, lalu diambil dari sisi kanan kotak itu, memutus garis kotaknya, kemudian juga memutus garis tengah tadi sampai keluar. Lalu beliau mengatakan, inilah kematian yang memutus angan-angan manusia. Jadi jangan tunggu itu, teman-teman sekalian. Saya dan Anda ini pasti mati, gak mungkin tidak. Jangan tunggu itu terjadi. Mumpung masih hidup, bergeras dalam beramal saleh. Begitu pula dengan yang selanjutnya yang dikatakan tadi, atau dajjal, seseorang yang gaib, yang tertunggu, yang sangat buruk, yang dikhawatirkan pertemuannya. Kata Nabi SAW, kalau dajjal keluar seseorang, dan kalau seseorang dan kalian mendengar dajjal keluar di sebuah tempat, maka larilah, walaupun kalian harus ke gunung. Karena jangan seseorang mengatakan imannya kuat lalu kemudian dia menemuinya, sementara dia bisa jadi pengikutnya. Gak bisa orang menemuinya, dia fitnah. Siapapun yang beriman pada Dajjal, mengatakan Dajjal Tuhan, maka wilayahnya akan subur, hujan akan turun, hewan-hewan ternak mereka akan membludak, membanyak, kemudian tumbuh-tumbuhan mereka akan berbuah. Wilayah manapun yang menolak beriman kalau Dajjal Tuhan, akan susah, hujan, kemarau, banyak yang mati, banyak yang kekurangan makanan, dan seterusnya. Fitnah. Maka apakah kalian tunggu fitnah itu? Dajjal pun tidak segan-segan membunuh siapapun orang yang menolaknya, gitu. Lalu yang terakhir kata Nabi SAW, atau kalian menunggu kiamat? Yang kiamat itu jauh lebih berat, jauh lebih susah. Gak bisa lagi, kita kalau utang sama orang 2 juta rupiah di Indonesia sekarang, lalu kita tunda-tunda gak mau bayar, tunggu sampai mati. Orang itu mati atau kita meninggal dunia, dan tidak ada yang tahu misalnya, tidak ada yang bayarin. Maka pertemuannya adalah hari kiamat, berat. Dia tidak akan bisa lagi, dia tidak mau lagi terima 2 juta, dan kita tidak bisa juga membayar 2 juta rupiah. Sudah gak laku rupiah di sana. Maka dia akan mengambil 2 juta pahala kita. Begitu ruginya seseorang. Ini peringatan yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim. Melalui Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Narajulan qal," seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Qul lin Nabi SAW, yauma Uhud," pada saat terjadi perang Uhud.
Araita in kutiltu fa aina ana? Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya saya terbunuh di sini nih, di perang Uhud, kira-kira saya akan kemana? Surga atau neraka? Qala fil jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, kau pasti masuk surga. Kalau kau mati di sini, kau masuk surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Maka dia pun melempar kurma yang ada di tangannya yang sedang dia makan, dia sarapan pagi karena perang Uhud waktu itu di pagi hari setelah sholat duha. Maka dia pun melempar kurma-kurma tersebut dan kemudian dia masuk ancak peperangan dan dia terus berperang sampai terbunuh. Riwayat yang lain, riwayat Bukhari, laki-laki ini hadir di pasukan Nabi SAW, lalu Nabi berkata kepada seluruh pasukan, tidak ada seorang pun dari kalian di kancah peperangan ini yang terbunuh oleh musuh kecuali pasti masuk surga. Sahabat ini lalu berkata, mah ya Rasulullah. Mah itu bahasa Arab mengatakan luar biasa nih, coba ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalian yang terbunuh di sini kecuali pasti masuk surga. Maka beberapa sahabat mengatakan, saya pun menyaksikan orang ini mengunyah beberapa kurma, dua butir kurma yang ada di tangannya, kemudian dia membuangnya. Lalu beliau mengatakan, innaha lahayatun tawila. Kalau saya harus tunggu kurma ini saya kunyah masih lama. Maka dia segera masuk kancah peperangan dan akhirnya terbunuh mati syahid. Lihat bagaimana orang-orang beriman tahu kapan dia atau di mana dan kapan dia harus segera beramal saleh. Jangan pernah tunda, teman-teman sekalian. Kita lagi makan sama teman-teman yang lain, ada kesempatan traktir, bayarin. Jangan tunda, gitu kan. Jangan tunjuk-tunjukkan, karena itu kesempatan beramal saleh. Ada kesempatan orang lagi sakit, jenguk dia. Ada orang lagi meninggal dunia, ya takziah. Kita yang paling pertama, selalu muncul di awal-awal. Setiap orang yang beramal saleh pasti dikenang kebaikan-kebaikannya. Dan setiap orang amal buruk pasti ya dikenang keburukannya. Makanya kalau kita selalu beramal saleh, menyapa orang, menjenguk orang sakit, melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang banyak, maka kita akan dikenang dengan itu pada saat meninggal. Dan itu satu hal yang positif. Dan sebaliknya, kalau kita sering berbuat buruk, maka pasti akan ya, dikenang keburukan-keburukan kita. Nabi kita Muhammad SAW juga termasuk memberikan contoh tidak pernah menunda amal-amal saleh ini. Beliau pernah dalam hadis Bukhari selesai sholat, habis sholat asar, kata para sahabat, kami kaget dengan tiba-tiba gerakan Nabi SAW yang sangat cepat. Begitu salam, baru balik ke arah sahabat, tiba-tiba berdiri dengan cepat dan melewati para sahabat dengan sangat cepat ke rumah beliau. Jadi orang sahabat-sahabat berpikir, ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang luar biasa ini. Lalu kemudian Nabi SAW beberapa saat kembali lagi masuk ke masjid dengan jalan tenang. Duduk kembali ke tempat beliau, di sejadah beliau, lalu kemudian beliau berzikir kembali. Zikir sholat. Selesai zikir, para sahabat bertanya, Rasulullah, ada apa tadi? Kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, kuntu khalaftu fil baiti tamran minas sadaqe faqarihtu an abita. Tadi saya sudah atur sebenarnya beberapa kurma yang saya niat untuk disedekahkan, lalu saya lupa, gitu ya. Saya lupa, maka saya tidak ingin menginapkan itu di rumah saya. Harus saya kerjakan sekarang. Nabi SAW tidak menunda sedekah yang sudah diniatkan, gitu. Langsung dikeluarkan pada saat itu. Sampai para ulama mengatakan termasuk adab seorang mukmin kalau dia pegang sesuatu yang diniatkan sedekah, hati-hati. Syaitan kalau tidak bisa menahan kita berbuat amal saleh, minimal dia kurangi pahalanya. Kalau antum sudah pegang sesuatu, jangan diganti lagi. Sudah pegang uang 100 ribu, tarik kantong itu yang keluar, itu yang disedekahkan. Jangan tukar lagi dengan 5 ribu. Sedekahin langsung sudah. Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini pasti baik. Ada seorang salaful ummah pernah ditanya, orang ini kerja penting tulang luar biasa sampai penuh. Ya, kalau sudah penuh kantong-kantong emasnya, peti-peti emasnya disedekahkan habis. Pada hari itu penuh, dia kerja banting tulang, kerja apa lagi, datang lagi hasil dibagi lagi. Begitu terus. Maka ada beberapa temannya bertanya, "Kau tidak sayang dengan hartamu ini? Masa kamu setengah mati banting tulang bukannya ditabung, malah dihabisin lagi?" Dia bilang, "Justru saya sangat sayang dengan harta saya. Makanya saya ingin bawa harta saya bersama saya ke akhirat." Artinya ini kalau saya sedekahkan, saya akan temu lagi harta saya nanti di sana. Allah SWT akan balas. Tapi kalau saya tidak sedekahkan, justru saya tidak sayang dengan harta saya. Saya tinggalkan di dunia. Maka kesempatan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah.
dan harta yang bukan sebenarnya, yang kau tidak akan bawa sampai ke akhirat, tidak ada hasilnya, adalah yang kau habiskan hanya untuk makan, beli pakaian, itu hanya sekedar sudah dipakai selesai, habis. Tapi yang kau sedekahkan jalan Allah, justru itu yang akan kamu dapatkan. Dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, ayyu shadaqatin a'zamu ajra? Sedekah apa di jalan yang paling besar pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala anta saddaq, kamu bersedekah, wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina. Engkau bersedekah sementara fisikmu lagi sehat dan kamu mampu pada saat itu, dan engkau lagi takut kefakiran serta mengejar kekayaan. Jadi misalnya baru memulai buka usaha nih, lalu ada fakir miskin minta, baru mulai, baru terima gaji. Jadi kita khawatir kalau ini dikeluarkan di jalan Allah, justru nanti akan mengurangi kebutuhan saya. Pada saat itu sedekah yang paling besar, kata Nabi SAW. Pada saat itu kamu takut kefakiran dan kamu juga lagi mengejar kekayaan. Lalu kata Nabi SAW, wala tamhal hatta idza balagal hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Jangan sampai kau menunda-nunda kebaikan tersebut sampai kematian datang kepadamu. Lalu kamu baru berkata, kasihlah si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian, dan si fulan punya hak di harta saya yang ini. Kata Nabi SAW, jangan pada saat kau sudah datang kematian baru kau ucapkan itu. Karena bisa saja ada yang luput, bisa saja ada yang luput. Saya pernah menyesal, teman-teman sekalian, dan saya tidak bisa lupa dalam kehidupan saya itu. Hanya kejadian kecil tapi bagi saya besar. Saya jadikan itu sebagai momen yang besar. Maka saya keluar dari taklim di Jakarta di Kampung Melayu. Ada seorang ibu sama anaknya pegang tangan bayinya, anaknya bukan bayi, anak mungkin sekitar 4-5 tahun. Bajunya kelihatan kotor sekali ibu, dan memang kelihatan lagi minta bantuan. Saya sudah niat mau bantu nih. Ada yang ingin saya keluarkan dari uang saya. Tapi kebetulan azan duhur. Lalu kemudian saya bilang, sebentar ya bu, niat memang Allah lebih tahu, saya niat waktu itu memang ingin sholat duhur baru saya kembali, saya akan memberikan dia. Karena saya jalanlah sholat duhur, karena sudah azan, saya pikir saya gak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama dan saya harus dapat waktu mustajab doa antara azan iqamah, tahu dapat qobliyah duhurnya gitu. Lalu kemudian saya pun ke masjid, saya sholat, selesai sholat subhanallah, habis badia duhur saya balik, mobil saya parkir kebetulan dekat taklim, ibu itu sudah tidak ada. Saya naik ke mobil, saya mutar di daerah itu sampai 3 kali, teman-teman sekalian, mutar-mutar gak ketemu sama ibu itu. Lalu kemudian saya coba muhasabah diri saya sendiri, introspeksi diri saya mengatakan, Khalid, berapa menit, berapa detik tadi kamu untuk mengorek kantongmu berikan kepada ibu itu? Berapa detik itu? Cuma ngambil, kasih ke dia, selesai, pergi, gak akan ketinggalan sholat kok, kan tidak mengganggu sambil jalan. Tapi syaitan bisa masuk kepada diri orang mukmin untuk membuatnya minimal ya ragu atau minimal menundanya. Dan ternyata betul. Khusus ibu itu yang tadinya Allah berikan kesempatan dicatat di buku amal saya tidak dapat pahala dari dia. Karena saya cari enggak bisa, enggak tahu alamatnya pun di mana. Subhanallah. Setiap orang mukmin kalau menjadikan kejadian seperti ini sebagai pelajaran, pengalaman hidup yang mahal, tidak akan terulang lagi. Saya lewat dari tempat saya di Jakarta, tempat yang saya tinggal, saya keluar ingin pergi taklim. Ada satu bapak lewat di seberang jalan dengan baju yang sangat kotor, kelihatan tua, bawa tas, tua sekali, subhanallah, lagi jalan. Saya ingin berhenti kasih duit, kondisinya gak bisa. Kalau saya berhenti tengah jalan, gak ada tempat parkir. Kebetulan alhamdulillah belum jauh dari restoran yang saya buka. Lalu saya segera ingat kejadian tadi, jangan sampai terulang nih. Saya telepon salah satu, ada teman-teman yang bantu saya di restoran, saya telepon, akhi tolong, di depan restoran akan buka, akan lewat bapak-bapak pakai baju batik, kopinya hitam, agak tua, bawa tas. Tolong kasih duit berapapun yang ada di kasir. Buka kasir, ada yang ada berapa kasih ke dia. Pokoknya kasih aja. Baiklah, saya tutup. Tolong telepon saya, beritakan ya. Saya sambil jalan ini, saya sambil nunggu berita. Ternyata dia telepon sama teman ini, dia bilang, Ustaz sudah lewat, gak ada. Memang tadi ada lewat, tapi kita cari gak ada. Saya bilang kejar, akhi. Dia jalan kaki. Pasti ketemu. Coba naik motor deh, keluar. Keluar lagi naik motor, ternyata dia jalan sampai ke lampu merah di ujung jalan condet, tidak ketemu juga. Telepon lagi, Ustaz, gak ketemu. Saya merasa gelisah, harus ketemu nih.
Saya harus bisa mendapatkan, karena mata saya melihat ke orang itu dengan hikmah Allah. Orang ini butuh bantuan, mestinya saya harus tangkap peluang itu. Enggak mungkin Allah sia-siakan. Coba akhi, tiba-tiba subhanallah saya sambil berdoa sama ya Allah, mudah-mudahan orang ini ketemu. Terlintas di benak saya, antara restoran dengan ujung lampu merah ada gang masuk. Ada akhi gang, saya tidak tahu namanya apa, saya bilang gang itu. Coba antum masuk pakai motor, mudah-mudahan ketemu orangnya. Dia keluar ke sana, masuk gang tersebut, ternyata alhamdulillah ketemu bapak itu. Saking senangnya, ya, teman yang bantu saya di restoran ini, difoto, dikirim WhatsApp sama saya. Ini ustaz orangnya, betul kan? Saya lihat, oh iya betul, dikasih uang tersebut. Lalu kemudian orang itu mendoakan. Tapi yang saya bukan masalah riya di sini, karena fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau sesuatu yang bisa kita ceritakan dan kita bisa ngontrol riyanya dan jadi pelajaran buat orang, boleh diceritakan. Allah SWT menyebutkan itu, kalau nikmat Tuhan boleh kau sampaikan hai Muhammad untuk jadi pelajaran buat orang. Tapi ini saya jadikan pelajaran teman-teman. Sekarang setiap kesempatan kalau ada orang, saya selalu sampaikan. Kepada istri saya pun saya bahasakan, ingat ada kesempatan. Orang siapapun kamu lihat, tiba-tiba ya kita tahu ada orang yang minta, ada orang ini, berikan kepada mereka. Karena kesempatan tidak bisa terulang. Kesempatan tidak bisa terulang. Tentu ada banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan orang-orang saleh, di mana mereka tidak menunda amal-amal saleh ini dan mereka selalu mencari yang terbaik dalam kehidupan mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan insya Allah ya, dengan izin Allah saya akan sebutkan beberapa kisah itu yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak juga tadi rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengikuti kancah peperangan. Dan di kancah peperangan ini untuk menjaga agar jangan sampai ketahuan kalau dia adalah ikut berperang, karena dia seorang alim ulama, maka dia tidak menampilkan diri di depan kancah peperangan. Dia tidak menunjuk supaya misalnya dijadikan sebagai pimpinan atau apa. Dia menggunakan imamahnya di kepalanya, diturunkan untuk menutup sampai alisnya, kemudian diputar di bagian telinganya lalu menutup sampai di kepala, sampai di hidung. Jadi seperti cadar, tapi bola matanya saja yang kelihatan. Abdullah bin Mubarak masuk dalam kancah peperangan, kemudian bertemulah dua pasukan musuh. Ternyata salah satu dari pasukan musuh orang kafir yang sangat kuat, badannya besar dari bangsa Romawi, keluar lalu menantang kaum muslimin. Setiap ada orang yang duel pasti dibunuh sama dia. Orang Islam selalu kalah gitu. Maka orang-orang yang mengisahkan kisah tersebut, tiba-tiba ada satu prajurit muslim menggunakan cadar keluar dari pasukan dari belakang, kemudian menghadapi musuh tersebut dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya terbunuhlah orang kafir tersebut. Orang-orang pun pada bersorak-sorak, gembira. Kemudian orang itu masuk tiba-tiba ke belakang terus. Ada salah satu orang dari prajurit mengatakan, saya ingin tahu nih siapa orang ini. Kenapa kok dia tidak mampir dulu, dia tutup wajahnya sampai ke belakang dan seakan-akan tidak mau ketahuan. Dia bilang, saya dekat sana, kemudian saya tahu orang ini tidak mau ketahuan, lalu saya tarik ya imamahnya sehingga terbuka wajahnya. Dan dia ternyata adalah Abdullah bin Mubarak. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, jangan kau buka aibku, jangan kau buka aibku. Artinya dia tidak mau ketahuan dari perbuatan tersebut. Artinya dari kisah ini kita ambil pelajaran bagaimana Abdullah bin Mubarak tidak pernah takut dengan kematian tadi. Dia berusaha mengejar perbuatan amal soleh itu, walaupun itu adalah mengorbankan darahnya. Dan dia berusaha semaksimal mungkin juga untuk menutupinya tentu. Menutupi dari amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan tadi. Jadi memang kita harus termotivasi dengan cara-cara seperti ini. Dan beberapa kisah tadi, walaupun memang dia kadang-kadang masuk di jihad, kadang-kadang masuk di sedekah, semua ini kita simpulkan adalah bagaimana seseorang memaksimalkan dirinya dalam bergegas beramal saleh sebelum datang hal-hal yang tidak diinginkan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.